Duduk perkara Thibaut Courtois versus fans Atletico Madrid. Thibaut Courtois mendapat sambutan yang tidak menyenangkan pada duel Atletico Madrid versus Real Madrid. Dia mendapat lemparan benda dari fans, termasuk korek api. Courtois juga dapat cen dengan lirik yang keras. Atletico dan Real Madrid berjumpa pada laga pekan ke-8 La Liga Senin dini hari WIB. Pada duel di Stadion Wanda Metropolitano itu kedua tim harus puas dengan skor 1-1. Laga Derby Madrid ini sempat terhenti untuk beberapa waktu. Pemain Real Madrid masuk ke ruang ganti setelah Courtois dapat lemparan berbagai benda dari fans Atletico. Courtois pernah jadi bagian dari Atletico Madrid. Bahkan dia turut membantu Atletico meraih gelar juara La Liga musim 2013-2014 lalu. Namun hubungan Courtois dan fans Atletico kini memanas. Courtois dapat sambutan yang tidak bagus dari fans Atletico. Begitu juga sebaliknya, Courtois dinilai melakukan provokasi sehingga memancing emosi fans Atletico. El Chiringuito mendapatkan rekaman ketika fans Atletico menyanyikan chant yang buruk untuk Courtois. Chant itu diambil sebelum gol Real Madrid. Setelah itu Courtois melakukan selebrasi saat Militao bikin gol. Courtois berteriak dan melakukan gerakan tertentu pada fans Atletico. Momen itulah yang diyakini memicu adanya lemparan benda ke area lapangan. Banyak benda dilempar ke dalam lapangan, tepatnya ke arah Courtois. El Chiringuito melaporkan bahwa ada senjata pisau yang dibawa salah satu pelaku pelemparan benda ke arah Courtois. Atletico Madrid menyatakan penolakannya pada perilaku pelemparan benda ke dalam lapangan. Departemen keamanan klub bekerja sama dengan polisi untuk menemukan mereka yang terlibat, salah satunya telah diidentifikasi, tulis pernyataan resmi Atletico. Klub harus memutuskan jika mereka datang ke stadion itu tidak baik untuk kami. Orang yang melempar jangan datang lagi dan juga memberi sanksi kepada mereka yang melihat ke arah penggemar, ucap pelatih Atletico Diego Simeone. Derby Madrid berakhir imbang, Carlo Ancelotti sayangkan Real Madrid gagal bekuk Atletico. Carlo Ancelotti merasa kecewa karena Real Madrid membiarkan tuan rumah Atletico Madrid meraih hasil imbang melalui sebuah gol di masa tambahan waktu dalam pertandingan La Liga. Los Blancos harus puas memetik satu angka saat melakoni Derby Madrid pada pekan ke-8 La Liga 2024-25. Bertanding di Civitas Metropolitano Senin dini hari WIB, kedua tim bermain sama kuat 1-1. Dengan hasil ini Real Madrid berada di urutan kedua dalam klasemen dengan 18 poin, tertinggal 3 poin dari Barcelona namun unggul 2 poin dari Atletico di urutan ketiga setelah 8 pertandingan. Seusai pertandingan Ancelotti mengatakan bahwa Real Madrid pantas mendapatkan hasil yang lebih baik setelah mendominasi sebagian besar jalannya pertandingan. Sulit untuk mengatasi hasil imbang di mana kami hampir saja menang, ujar Ancelotti. Itu bisa saja terjadi, lawan sangat kuat dan memiliki banyak kualitas. Gol mereka tercipta di menit-menit terakhir sangat disayangkan. Kami mengendalikan permainan dengan baik, kami hampir saja mencetak gol. Namun Ancelotti senang timnya dapat meraih setidaknya satu poin dari stadion di mana mereka kalah dua kali pada musim lalu. Namun saya selalu berpikir positif. Kami telah memenangkan satu poin di laga tandang dan kami lebih dekat satu poin. Situasi ini sangat bagus, kami berada dalam persaingan dan kami tidak putus asa, hasil imbang di sini bisa berarti poin yang bagus untuk masa depan. Ancelotti memuji wasit Mateo Busquets Ferrer yang menghentikan pertandingan hingga situasi kembali terkendali setelah para penggemar tuan rumah melemparkan berbagai benda ke dalam lapangan. Namun pelatih asal Italia menepis anggapan bahwa jeda tersebut telah membantu Atletico untuk memulihkan momentum setelah gol pembuka. Saya tidak berpikir hal itu membantu Atletico, itu mempengaruhi kami berdua, ujar Ancelotti. Kami semua ingin bermain. Keputusan untuk menghentikan pertandingan adalah keputusan yang tepat. Wasit mengatakan bahwa ada korek api yang dilemparkan dan dia telah menghentikan pertandingan dua kali. Jika mereka melempar satu lagi, dia harus menghentikannya. Saya pikir itu adalah keputusan yang tepat dari wasit. Pertandingan harus dihentikan, beberapa hal dibereskan dan kami memulai lagi. Wasit bertindak dengan baik.
Real Madrid gagal menang lawan Atletico, ini salah Ancelotti, out. Hasil imbang yang didapat Real Madrid saat melawan Atletico Madrid mendapat beragam reaksi dari netizen. Madrid bertamu ke markas Atletico di pekan ke-8 La Liga 2024/2025 di Civitas Metropolitano Senin, tanggal 30 September tahun 2024, dini hari WIB. Pertandingan ini berlangsung alot dan intens. Madrid bisa unggul lebih dahulu melalui tembakan Eder Militao. Namun El Real tak bisa mempertahankan keunggulannya karena gawangnya dijebol Angel Correa. Pertandingan ini pun berakhir dengan skor imbang 1-1. Hasil ini mendapat beragam reaksi dari netizen termasuk fans Madrid sendiri. Ada yang kecewa tapi ada juga yang menerima. Ada pula yang menyalahkan Carlo Ancelotti. Tapi ada juga fans Barcelona yang tertawa puas. Mantan penyerang Madrid ungkap ingin bermain bersama Mbappe. Sebelum Real Madrid menghadapi Atletico Madrid dalam Derby Madrid dalam waktu kurang dari 48 jam dalam tantangan terbesar mereka musim ini. Mantan penyerang Fernando Morientes tegaskan ingin bermain bersama Kylian Mbappe. Los Blancos yang mengalami awal musim yang tidak menentu namun positif akan berusaha mengalahkan satu-satunya lawan yang mereka kalahkan musim lalu. Bagaimanapun hanya sedikit poin yang memisahkan kedua rival di klasemen dan kemenangan untuk tim asuhan Diego Simeone akan membantu mereka melompati Real Madrid di La Liga. Berbicara kepada media menjelang derby legenda Real Madrid Fernando Morientes memberikan pendapatnya tentang sejumlah bintang tim dan bagaimana mereka berbaris menjelang pertandingan melawan Atletico Madrid. Mantan penyerang itu pertama kali ditanya tentang bintang Real Madrid mana yang ingin bermain bersamanya dan dia berkata, "Jika Anda bertanya kepada saya dengan siapa saya ingin bermain, siapa yang tidak ingin bermain dengan Mbappe, itu akan brutal, tetapi saya hampir berusia 50 tahun. Menguraikan posisi Mbappe di Real Madrid dibandingkan dengan peran yang dimainkannya musim lalu bersama PSG Morientes berkata, "Saya melihatnya dengan baik. Dia lebih seperti pemain sayap di mana dia bermain terutama untuk Paris Saint-Germain. Namun saya melihatnya juga bagus sebagai penyerang tengah." Morientes kemudian menguraikan mengapa menurutnya pemain Prancis itu paling cocok untuk Real Madrid saat ini di posisi penyerang tengah. "Mbappe adalah pemain yang paling saya sukai di posisi penyerang tengah. Saya melihatnya bermain dengan baik sebagai pemain nomor 9 dengan kecepatannya segalanya menjadi lebih mudah," kata mantan penyerang itu. "Rodrigo tidak akan beradaptasi dengan baik di tengah dan begitu pula Vinicius," tambahnya. Ambisi Real Madrid boyong bek tengah terbaik di Eropa bikin Arsenal cemas. Arsenal tampaknya akan mendapat tantangan besar dalam upaya mereka untuk mempertahankan bek William Saliba selama bertahun-tahun yang akan datang. Pasalnya Real Madrid dilaporkan telah memasukkan Saliba sebagai target untuk tahun 2025. Pemain internasional Prancis itu telah menegaskan dirinya sebagai salah satu bek tengah terbaik di Eropa selama beberapa musim terakhir. Penampilannya yang mengesankan membuat peminatnya makin banyak. Real Madrid termasuk di antara mereka yang telah dikaitkan dengan Saliba. Los Blancos diharapkan bisa mengatur kembali pembangunan besar-besaran lini belakang mereka yang sudah menua di akhir musim. Tim asuhan Carlo Ancelotti ingin mengeksplorasi berbagai opsi. Dan kabarnya pemain nomor 2 Arsenal itu sering disebut sebagai target utama klub raksasa La Liga Spanyol. Namun The Gunners tidak berniat mempertimbangkan tawaran untuk bek itu. Real Madrid juga sepertinya sudah bersedia mengalihkan perhatian mereka ke alternatif lain dari klub di Liga Inggris. Menurut HITC, bintang Nottingham Forest Murillo telah masuk dalam daftar pendek pilihan di Bernabeu setelah ia bersinar dalam debutnya di Inggris musim lalu. Pemain Brasil itu sebelumnya telah dikaitkan dengan Liverpool, Chelsea, dan Arsenal. Dan Madrid kini dikatakan tengah mengerjakan pekerjaan rumah mereka untuk mantan bintang Corinthians itu. Namun klub La Liga itu menyadari bahwa pelamar lain kemungkinan akan terus maju mengejar sasarannya dalam beberapa bulan mendatang termasuk Bayern Munchen.
Tapi Murillo bukan satu-satunya pemain di Liga Premier yang dikagumi Madrid. Nama Jarrad Brandtwaite dari Everton adalah pemain lain yang dipantau Los Blancos. Pemain internasional Inggris itu dihargai 75 juta pound selama musim panas. Tapi jika Everton terdegradasi, mereka mungkin terpaksa menurunkan harga yang diminta untuk pemain berbakat yang baru berusia 22 tahun. Klub raksasa La Liga kini hendak gantian merekrut bek muda lain asal Prancis, Castellon Lokeba, yang sebelumnya juga pernah digadang-gadang sebagai salah satu incaran Setan Merah. Carlo Ancelotti mencari bek tengah baru di musim panas 2024 sebab David Alaba dan Eder Militao terkena cedera parah di kampanye sebelumnya, sedangkan Nacho Fernandes cabut dari Los Blancos.